Assalamualaikum mas bro, welcome back to channel TV yang paling mantep beben tv ribon jadi di konten kali ini ya mang beben itu lagi main ke salah satu uh, penghobi pitbull yang kebetulan teman mang beben juga yang memelihara salah satu anakannya si capo ya jadi si capo yang punya mang beben yang dulu yang warna hitam yang udah mati nah ini ada salah satu anakannya di sini terus juga di teman mang beben ini mang beben ada titipin dua ekor betina anjing mang beben yang kebetulan uh, udah jadi korban pemerkosaannya spekmen si ya udah dikawin dua-duanya jadi nanti kita lihat nih kira-kira jadi apa enggak ya cekidot aja oke mas bro ya sekarang ini mang ben udah ketemu sama kang opik kang opik sehat alhamdulillah kang sehat kang alhamdulillah sehat ya wih anjingnya yang keluar agresif ini anjingnya baru dikeluarin ya Nah ini tuh uh, salah satu anakannya si Capo yang dulu ya punya Mang Beben. Uh, ibunya ini si Quintin yang warna abu ya. Yang sekarang udah pindah ke Garut ke tempatnya Kang Ikok. Nah ini ada salah satu anakannya nih jantan nih ya. Dulu tuh di -adop sama Kang Opiknya. Iya Kang. Usia dulu diambil tuh? Tiru bulanannya. Tiru bulanannya? Tiru bulanan ya ini anjingnya nih. Aina usianya nggak seberapa tahun ya? Ya dua tahun lah ini. Kurangnya berapa? Dua tahun kurang lah. Si Capona belum dua tahun. Hampir sama yang si itu anu di jam itu ngapain? Si Anya. Anya. Beda bulanan Beda bulanan. Berarti dua tahun kurang kang. Nah, kalau yang ini mah dia warnanya kakao ya, coklat. Hei. Jinak. Jinak. Wish jangkung ya gede ya anjingnya oh, tuh, ya di atas lutut iya tuh, tuh. Hmm. tapi akan ya, kang Ma, yang gini ya nggak nggak apa nggak dipakai berburunya kang ya enggak, cuma dipakai jaga rumah aja jaga rumah aja hmm. wih kepalanya gede wih juga si capo wih tuh ya, nah, itu ada yang, yang, ada yang nolol tititnya <tuh> Abaikan Abaikan saja ya <tuh> Ini namanya tuh Troy namanya tuh citroen si mas bro usianya 2 tahun kurang lah hampir seumuran sama si anya si Cleo, cuman beda berapa bulan gitu beda sebulan Om kurang lebih lah kurang lebih tuh ini kepalanya gede nih mas bro Kebahan. cuman ini anjingnya kayaknya jarang dibawa keluarnya kan jarang jarang dibawa keluar paling di rumah di rumah aja hmm. makanya dia pas di dikelu di keluarin sini bisa kelihatan nih anjingnya agak agak masih belum terlalu pede ya kalau malam agresif kalau malam agresif Oh jadi makhluk malam anjir anjing mah. Lumayan gede ya ini anjingnya ya. Gede tinggi tuh. apa apa nggak boleh ya? Di atas lutut. Masih. Ini udah dikawinin Kang? Udah dua kali. Udah dua kali dikawinin. Dua kali dikawinin sama orang menger sekali terus sama Pak Andri sekali yang orang menger Oh, udah dua kali kawin. Nah, ini saya emang pengen dapat kabar. pertama dia dikawinin sama orang menger ya. Katanya lahir berapa ekor? 8 ya? Uh, 12, mati Lahir 12, mati 4 Sisa berarti 8 4 jantan, 4 betina Katanya nih mas bro ya Si Capo udah punya cucu nih Terus dikawin lagi ke Punya Kang Andri ya Jadi Kang Andri teh dulu tuh Betinanya itu pernah dikawin sama si Capo Terus sekarang betinanya dikawin lagi sama anaknya Jadi dia ngawin bekas bapaknya Hanyir lahir katanya kemarin Bapak? 12 mati 1. 12 mati 1. Oh, lahirnya lum 12 mati 1 ya. Tuh. Sama jadi share. jadi udah bisa pembuktian dua betina dikawin sama Sitroy itu Talk keluarnya Hah? Tokcer. Tokcer. Lahirnya di atas 10 semua ya? Berarti 12 sama 12-nya? 12 sama 12. Widih. Oh, sure. Itu berarti akan ngawinnya Neskis. Neskis mantap. Jadi ya. kalau ada punya betina ya, Mas Bro semua. Kalau ada yang punya betina, kalau ada yang mau ikut kawin ke Citroy boleh ya. Uh, kalau bayar berapa, Kang? Paling tiga ribu lah. Oh, kalau misalkan kawin misalkan ke, ke Citroy, ngang. 3 juta. Sampai jadi ya, Tante? Sampai jadi. Kalau misalkan pakai anak bisa? Bisa. Bisa, tapi kudu deket. Tapi deket. Ya, soalnya kacantuan banyak kacauan yang, yang tidak itu. amanah, kayak yang susah ya. Tapi ini anjingnya gede nih mas bro. Ada anjing. Kalau mau naya ucing mah ya ngamuk. Ngamuk mau naya ucing. Ngamuk. Tapi ini mah anjingnya anjing rumahan ya. Tuh mantap. Naya ucing naya doma. Ini asli anak si Capo sama si Quintin berarti ini teh masih cucunya dari Samudra punya Mang Wen. Nih cucunya Samudra, anaknya Jadi, si El Capo. Anak si Capo mah habis nih habis nggak ada nggak ada nyisain anak si capo semuanya hilang eh semuanya hilang semuanya laku nggak ada tinggal ini aja di orang, uh -uh, orang. Tuh, ini aja satu nih nanti juga kalau misalkan uh, mang Ben ada betina pengen apa pengen ambil lagi bloodline dari si capo nanti bisa dikawinin ikut kawin ke si Troy ya mantap bisa. nah sekarang kita coba lihat betina mang Beben yang dititip ke kang Andri ini korban keganasan si Pacman ada dua nih yang Mang ben titip di, di Kang A, Opik. Opik. nih. Tadi Mang Beben, Mang Beben sana. Ayuna nah, Tara, Tara Kanu. Nawan, Tara Kanu Nawan. Tara, Tara Live. Bunga, ah, Tara Live ah. Tuh, Mang Beben, Mang Beben sana. Tuh ayah ya, Beben tuh, herian, tuh. Herian. No. Nah, ini dia ya, betina pertama korban kejantanan dari si Pacman. Ya, ini mukanya dia mirip sama si Cantik. Ya, tuh mirip-mirip si Cantik, bisa. cuman ee, beda. Dia nggak ada sangkut pautnya sama si Cantik. Ya, nah ini nih, ini namanya si Blue. Ya, ini namanya si Blue. Ini tuh Mang Beben titipin di tempatnya Kang Opik Dikarenakan kemarin tuh Mang Beben uh, Lagi banyaknya Kang Iya hmm. rusaknya laruksaknya Kanang laruksak oh, gitu Jadi ada beberapa anjing-anjing Mang Beben yang Mang Beben titip-titip Kayak si Joro gitu kan ditip di Majalaya Nah ini ada si Cantik yang dititip Eh si Cantik Ada si Blue Yang dititip di tempatnya Kang Opik ya Dan ini kebetulan dia habis Dikawin sama si Eee uh, Pacman Tanggal 17 kan 17 Juli ya apa-apa eh, nyawanya apa lu dong tuh ini lihat perutnya ya ini usia perut kehamilan ya. e, enggak lah sebulan sebulan berarti 17 13 sebulan dua minggu apa sayang ya satu bulan dua minggu berarti kurang lebih udah 44 hari mas bro kondisi belum makan kan? Kondisi belum makan tapi perutnya gede kang gede, ya. Perutnya ini. gede ini banyak juga, namanya, ya. Amin mudah-mudahan kang Soalnya ini tuh kehamilan pertama si Blue kang Yang Pertama ya? Hah? Pertama. pertama, kelahiran pertama si Blue Selama di tempat Mang Beben dia belum pernah dikawinin Tuh lihat ya bisa dilihat nih Ini susunya udah Udah mulai turun-turun ya susunya Terus dari perut, dari perutnya juga tuh udah kelihatan uh, ngembang ya, gede ya. Tuh apalagi kalau pas lagi duduk kayak gini nih. Kelihatan banget tuh. Berarti ini tuh anakan perdana si Pacman ngawin ke pitbull, Kang. Oh, pertamanya. Pertama si Pacman kan si Pacman kemarin pertama kawin ke Selayang kampung. Jadi jadi keluarkan itu anaknya si Bojan Hodak tuh kebagian Neski satu. Nah ini Ketika dua ini si Pegman kawin ke pitbull. Ini anakan pertama nih, mudah-mudahan dilancarin Sehat, ya. Tuh, ini kelihatan banget nih Mas Bro kalau lihat dari belakang ya. Tuh. Gede ya ininya nih. Nah, gede ini. Ini adaan nih. Ini kalau lihat 40 hari kondisi perut kayak gini ya. Ini kurang lebih mungkin ada di sekitar 6 atau 8 lah. kan agresif ya Hah? Ya, makanya kalau misalkan pas lagi hamil gini, kalau di bawah usia apa? 50 hari harus diusahin jangan banyak gerak, simpan aja di kandang kecil. Nanti kalau udah di usia 50 hari, 55 baru ajak jalan. Tapi ajak jalannya jangan terlalu capek ya. Oh, ini si Blue nih. Mudah-mudahan aja nanti keluar warnanya blue tapi mukanya kayak si pac ya. Amin. Kalau anak-anak si Pac-Man memang ma, ngeband nggak akan dikupir. Soalnya si Pacman nggak dikupir, ini ibunya juga nggak dikupir. Di alam ikannya. Di <laughs> Ya mukanya juga, eh. Enakan tuh. wajah sangar, sangar oh, ya. Sangar, ya, mah. Bengis, ya, mukanya kayak si cantik. Badag ini, badagnya lebih gede dari si Pacman, ya. Badag, badag, jadi nanti kita tunggu tunggu aja berarti kurang lebih sekitar berapa hari ya? Sekarang tanggal 11 ya ini deh. Tanggal 25. Sekarang tanggal 25. Eh, oh enggak berarti dia baru hamil sebulan seminggu. Berarti 2 bulan ini. Kan 17, 17 atau ya tanggal 5 lebih 8 hari kan? Berarti baru sebulan satu minggu Mas Bro usia kehamilannya. Tapi perutnya udah gede gini. Wah, ini mah calon-calon 10 ekor sih ya, Kang. Nyampe 12 ikannya tahun 12 nyampe Kalau Mang Beben masih lebih milih anakannya sekitar 8 tapi hidup semua. Daripada anakan banyak tapi banyak yang mati anjir. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman Mas Bro semua ada yang pengen uh, adop anakannya semen ya. Bolehlah bisa mulai dari sekarang WA WA Mang Beben ya. Tuh, ini soalnya ya, Udah ya minimal ya kita agehan dulu lah. <laughs> anakannya si Pacman sama si Blue ya tuh ini mah udah. istimewa ini soalnya warna blue mudah-mudahan banyak keluar warna abunya ini salah satu an warna anjing yang Mang Ben suka kalau nggak blue red kayak si Pacman nih soalnya kalau warna coklat kayak gitu anjir udah pasaran Item apalagi kan udah udah bosen namun ayam lewatnya pasti orang lewat, ya. pasti berarti ya, iya, Cuman anakannya kemungkinan juga nggak akan jadi yang gede, pitbull yang gede-gede enggak. Sangar, Pitbullnya paling saya gede kecil. Lah ramping tapi mukanya sangar sama ototnya. Tuh ya kalau ada yang mau booking-booking boleh nih anakannya spekmen sama si Blue ya di inbox aja. Mung, bong, 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 habis. <tuh> kalau nggak di WA ke Mang Beben ya. Nah ini baru satu korban nih, korban Spekman. Sekarang kita spill korban Spekman kedua, Mas Bro. Nah, ini nih betina kedua yang mang beben titip di tempatnya Kang Opik ya Ini ada si Britney Spears hey. Hey. Ini jenisnya dia Bull Terrier Mas bro ya Bull Terrier asli Nokawe Ya tanpa mix Nah ini juga kemarin Abis dikawin ke si Pacman ya Pac Kalau dia kawinnya kawin pertama tanggal 30 Juli Tapi jangan ketinggalan ya belum kan? Kalau usia sebulan biasanya belum. Oke, mudah -mudahan tadi. Nanti usia 40 kayak si siapa? Kayak si Blue baru kelihatan. Tapi kalau dilihat mah apa si itu nak? Balerem. Ada lah turun-turun mah ya tuh. Tuh yang belakangnya tuh udah mulai-mulai ngisi yang ininya nih. Tuh. Ya. Susunya mulai ada. Baru -baru. Ya kita berdoa aja lah Mudah-mudahan jadi Mudah-mudahan anakan si Pacman dari jenis silangan Pitbull sama Bull Terrier Lahir ya Berarti nanti keluar anakannya jadinya terpit. terpit Ya. Berarti dia hamilnya tuh baru kawin tanggal 30 Sekarang udah 25 Berarti sebulan kurang Sebulan kurang Tiga minggu, minggu lebih Tiga minggu kayak lebih ya kan kau kan kawin pertama tanggal 30 sekarang oh. udah tanggal 25 berarti udah 25 harian lah sebulan kurang lima hari mas bro oh yang ini kalem ya tuh lihat benguknya tuh ya. jadi nanti kita tunggu aja edisi hmm. anak si ya tuh, Ini juga kalau ada yang ya pokoknya mas sekarang mah doain aja lah doain aja semoga Anjingnya hamilnya pada jadi. Terus uh, apa? Lahirannya lancar-lancar semuanya ya. timbul terir. Hamil usia 25 hari nih. Tapi obimin mah masuk Kang? Masuk. Bagus, mantap. Habis uh, kebet. Habis kebet. Oh iya mantap obimin minum harus masuk soalnya itu buat ini iya makanan bulu daging Hah? bulu daging bulu daging ini? Daging. tapi nggak bikin rontok bulu enggak oh Bagi ya? daging doang daging dada iya soalnya kadang-kadang ada yang bilang kalau bull terrier dikasih makan daging gampang enggak ini apa rontok atau apa gitu ini enggak ya enggak tuh jadi enggak semua ya mas bro enggak semua anjing bull terir kalau banyak makan daging itu Bulunya rontok ya. Tergantung dari perawatan sama kebersihan, kebersihan uh, kandang. Kalau kandangnya bersih, ya mungkin ke, uh, kecil kemungkinan lah buat rontok. Tapi kalau kandangnya kotor, ya pasti bakal rontok sih. Tapi segini mah bulunya bagus tuh. Bagus tuh. Tuh, nggak ada yang uh -uh. Nggak rontok. Nggak rontok, Padahal dia makannya full daging. Full daging. Tuh ya. Jadi kalau yang bilang banyak makan daging mentah itu jadi galak atau jadi rontok, itu mitos ya. Cuman mungkin ada beberapa anjing yang alergi mungkin. Kalau dia sih nggak nggak alergi untungnya. Bagus, ini, makannya pola makannya bagus. Kang Opik ada rencana mau nambah lagi? Uh, sampai saat ini belum karena kandangnya terbatas. Sih. Oh kandang terbatas? Kalau itu ayam ruangan tuh? Ayam. Hah? Ayam? Ayam. 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 Ya, uh, impor mending ngurus anjing. Uh, itu Iya, ya, itu ke ruangannya juga. pakai ruangan buat anjing, tiara anjing. Tapi nanti ya, tadi Mang Ben ingetin lagi, ini Kang Opik tuh dapat neskisan, berarti empat ekor ya. Empat hmm. ekor uh, anakannya si Troy, berarti empat ekor cucunya si Capo punya Mang Beben ya. Nah, jadi uh, buat teman-teman ya, kalau mis kalau misalkan nanti anaknya udah di sini semuanya, nanti kita Mang Beben bakal main lagi ya. Kita bakal lihat nih cetakan dari anakannya si Troy, cucunya si Capo punya Mang Beben ya. Terus ini juga Kang Opik katanya udah lagi belajar-belajar buat bikin konten, bikin konten di channel YouTube. Namanya apa, Kang? Troy Pitbull Channel. Troy Pitbull Channel yeah. ya. Jadi buat teman-teman tolong juga dibantu-bantu di subrek, bantu-bantu di share juga ya biar Kang Opik uh, semangat, semangat buat bikin, bikin kontennya konten ya. ya. Jadi, pokoknya mungkin sekian aja. Jangan lupa buat selalu di support channel YouTube Mang Beben, like, comment, share, sama di subrek. Kalau ada iklan, jangan di skip. Nanti kita bakalan update lagi kalau misalkan anjingnya udah pada lahiran, ya. Nanti Mang Beben bakalan nengok si Blue sama si Britney. Kalau ya mudah-mudahan hamilnya jadi, terus nanti anakannya sehat-sehat. Oke, okay? jadi pokoknya hati nurun, Kang Opik. Thank you, thank you.